orang punya ipar, bahaya. Nanti kau marah-marah. Tapi kau harus selama hidup kau bangun rumah supaya nanti kalau kau mati, jenazahmu disemayamkan di rumah sendiri. Amin. Amin. Jangan nanti di rumah kos. Nanti kau menangis siapa yang punya kos, dia maki-maki kau. Ini hantar akan lagi apa ini? Bikin saya sial saja. Nanti orang tidak mau datang sewa saya punya kos karena ada hantu di sini. Ya, artinya satu kehidupan itu hanya bisa utuh kalau kita hidup di atas dalam rumah kita sendiri. Banyak keluarga Indonesia rusak karena satu rumah itu dua tiga keluarga. Ya toh, anak-anak sekarang tahu kami saja. Habis itu anak tinggal lagi di bapak mama ke rumah lagi. Jadi bapak mama ini biar anak, biar cucu lagi. Rumah kecil lah. Jadi anak pertama suka kami lagi, begitu di mana lagi. Anak kedua lagi kau lagi tidur di kamar mana lagi. Jadi kami Indonesia ini ruangan tamu tuh. Ya sih jadi kamar tidur. Malam-malam begini sudah kasih pindah kursi baru tikar boleh bentangkan di sini. Nanti pagi-pagi orang kayak baru tiba-tiba naik cepat tiba-tiba tikar baru masuk. Itu banyak rumah ini saya tidak punya rumah. Padahal keluarga saya itu kalau tinggal di rumah sendiri. Dan bagaimana saya bisa mendidik saya punya anak-anak bertumbuh dengan baik tapi rumah tidak ada. Tinggal di rumah om, tinggal di rumah orang tua sehingga anak-anak kita diatur oleh orang lain. Punya rumah sendiri. Itu hati-hati. Kalau jangan mati di rumah orang ya. Bahkan jangan mati di anak. Anak punya rumah ada tetapi lalu ini ipar ini yang marah-marah ya. Anak mati marah-marah kalau tolak kasih anak pertama disana mengeluh, kasih anak kedua disana mengeluh, kasih anak ketiga juga mengeluh pada dia istri orang lain ya. Akhirnya jenazah itu tidak tahu mau taruh di mana. Itu kata. Jadi banyak kemiskinan itu terjadi kan mental. Sebenarnya kita bisa kuat, tetapi kita selalu tunda-tunda. Apa? Hidup ini selalu kemiskinan mental itu sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Isu yang berikut itu tentang ketidakadilan. Ya, dalam republik ini kemiskinan juga karena ketidakadilan kan. Kalau kita lihat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kita ini kerja setengah mati, tetapi orang lain kerja tidak setengah mati punya uang banyak. Kita ini setengah mati uang. Apalagi daerah-daerah yang semakin tersulit. Kalau petani-petani kan pengalaman banyak tuh bahwa bagaimana mereka tidak bisa berkembang walaupun mereka punya nasib. Tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur supaya menjadi anak.